Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru Primary Kisu Serpong, Ananda Primary Kisu Serpong, serta ayah dan bunda, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih berkahi kita bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Salah satu cara kita beribadah atau beramal pada bulan Ramadan adalah dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajrihi syai'a." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut." Maka teman-teman semuanya, memberi makan orang yang berpuasa, memberi takjil orang yang berpuasa sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ganjarannya yang besar, karena ganjarannya akan diberikan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama sisihkan rezeki kita untuk berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Bisa melalui masjid-masjid kita infakkan harta kita, sebagian harta kita, untuk memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Walaupun sedikit, tetapi dengan niat yang ikhlas, insyaallah Allah akan menerima amalan-amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jauhilah api neraka walaupun dengan sebuah kurma atau sebiji kurma. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.